ni aku duduk kedai Umayyah nak cari mansah sini. Okey, jadi orang kata sini paling sedap ah mansah dia. Kalau dekat Irbid ni sini paling sedap orang kata. Jadi mari kita try. Jadi bawah bagi dia memang lembut. Lepas tu kuah dia tu tak terlebih masa mem, tapi memang kuah dia tu style masa-masa sikit lah. Tapi tak terlebih masa. Dan ni aku dalam perjalanan nak pergi makan kebab balak. Kebab balak ni memang legend lah. Kalau budak-budak orang belajar kat Irbid ni, tahu lah legenda dia. Jom. Okay, sabar lah. Kedak kebab balak. Jadi ni kedai dia. Buah kedai dia, tapi jadi lah kebab dia. Senang no, waitra. Jadi jom, kita masuk market. Dinner kebab, dinner sugar, dinner fashion. Ni lah kebab balak orang kayak legend tu. Ni, ni kebab. Ni kebab nama dia. Ni sugar. Tak, ni sugar ni daging lah. Ni fash. Ni pelepung lah lemuk. Tengok. Lemuk dia jadi bawah. Okay. Cara dia. Ambil roti sikit. Gebak ke ni. Tolok tubik. Haa, tak dah ni. Ada. Kita makan. Okay. Jadi bawah. Okay. Dan ni aku nak tunjuk lemuk dia. Oh, jadi bawah. Memang terbaik lah. Bila kuah tu, rasa dia punya minyak-minyak lebih. Oh, juicy malah. Oh, madam. Okay, lepas makan kebab ke apa semua ni. Sebab dia ada minyak dia tu. Jadi kena cari benda-benda masak macam Sprite ni. Untuk cuci balik. Kedai ni memang famous lah antara student-student Melayu kat Jordan. Dia suruh dengan air goreng. Dia tengok air goreng dia. Okay, ni aku ada sayap saja. Ada pack tu sayap, tigrina. Buruh lah. Dia memang sedap lah. Kita tengah makan. Jadi bom. Masuk dia memang perfect lah. Dia tu tak lebih masin, tak lebih rendah. Kalau Malaysia, KFC yang make dia. Kalau sini, dah ada kasyap. Bila ni aku duduk depan kedai Jik buat tak? Cuma dia memang sedap lah. Jom kita terang. Okay, sabar lah aku dah. Jadi ni, kita nak show mata video. Pas tengah ni ada fries, atau ada ayam, fries cuy. Jadi baik kita seram makan. Jadi bom. Rasa dia, aku nak ingat apa rasa dia ada. Tapi tak, memang jadi lah. Ayam dia lembut molek. Roti dia pun dia bakal crunchy-crunchy sikit. Okay, lepas makan berat kak, kena cari manis-manis sikit baru jadi. Inilah ni aku duduk depan kedai Kinafasah Al-Akhdor. Jom kita masuk terang. Thank you.
dia di bawah. Atas dia ni crunchy. Lepas tu cheese dia ni tak masin. Jadi cheese putih ni standard dia rendah dalam air garam eh. Kita dah lama. Jadi dia tak masin lah. Masin dia tu ada. Dia jadi lah. Quack.